Tak terasa acara kisah jelang berbuka atau KJB yang tayang tiap sore hari di layar kaca Trans TV akan memasuki episode-episode terakhir. Sebagai salah seorang artis yang ikut memperkuat acara, Sahrul Gunawan tak bisa menutupi raut wajahnya yang sedih bila acara program variety religi yang menampilkan situasi komedi dalam nuansa Islami ini akan memasuki episode akhir di penghujung Ramadan ini. Ya, karena memang kita harus ini ya apa menyelesaikan dengan berapa hari lagi ya, 3 episode lagi kan. Jadi ya baper-baperan gitu deh gitu ya. Jadi kayaknya gimana ya? Kok udahan ya gitu. Tapi tadi seneng sih dari Mbak Vivi, Mas Emil dari produsernya mau menyampaikan bahwa nanti mau ada weekly-nya. Jadi berita Islami masa kini dan berita Islami siang kan sudah ada. Nah, nanti mungkin di weekend-nya Sabtu atau Minggu atau Jumat Sabtu acara yang seperti ini yang apa yang sudah terbentuk ya ininya mau dibikin reguler kayak gitu. Bagi Sahrul, acara yang tayang tiap jelang beduk maghrib ini bukan semata hanya kumpul-kumpul para artis untuk sekedar reuni melepas kangen belaka. Perjumpaan dengan sejumlah artis seperti Shireen Sungkar, Teguh Wisnu, Zizi Shahab, Alisa Subandono, Zaskia Adia Meka, Tommy Kurniawan hingga Okis Diana Dewi dan Ustadz Maulana seakan menjadi ajang mempererat tali silaturahmi mereka yang selama ini berjauhan dengan kesibukan masing-masing. Ah, senang dan bisa ketemu lagi. Paling tidak silaturahim kita jadi nggak putus karena kalau kayak di beriman siang ya atau beriman sore itu kan kita ketemu cuma berdua kan, jadi yang bersembilan ngumpul ya cuma di sini gitu. Di sisi lain, sebagai artis yang sering mengisi sinetron religi, Sahrul merasa baru KJB inilah yang begitu terkesan dengan muatan edukasi dan nilai-nilai keislamannya. Lantaran itu, ia berharap pemirsa tetap setia pada acara ini hingga tayangan pamungkasnya jelang malam takbiran nanti. Emang kadang kalau tayangan-tayangan yang penuh edukatif, itu kadang jadi harus terkalahkan dengan tayangan-tayangan yang gila-gilaan, yang tidak ada isinya, yang cuman konyol-konyolan doang gitu ya. Dan kita bangga apapun hasilnya, ada kok yang orang-orang yang bener gitu ya, yang memang seneng tayangan-tayangan yang mendidik, yang penuh dengan nilai-nilai agama gitu ya, nilai kemanusiaan. Dan aku seneng banget karena biasanya aku main sinetron yang memang penuh dengan nilai komersil gitu ya. Dikit-dikit rating, dikit-dikit orang maunya kayak gimana. Kalau misalnya ada yang senengnya yang lagi adegan penyiksaannya gitu, banyaknya di situnya. Jadi ngikutin yang sebenarnya justru pihak broadcast ini yang harus bisa menentukan gitu, seperti apa dan nantinya akan dapat manfaatnya ke penonton seperti apa. Dan aku baru ketemunya di sinetron ini, jadi sayang banget. Jadi buat aku sebagai pemainnya juga banyak belajar sebenarnya. Oke, pemirsa setia Trans TV, tetap saksikan KJB atau kisah jelang berbuka yang cuma tinggal 2 hari lagi kita berpuasa. Pokoknya kita puas-puasin deh untuk bisa menghibur para penonton setia. Dan insya Allah mohon doanya ya, supaya kita juga masih bisa ketemu dengan format yang lain barangkali, dengan porsi yang iya benar, insya Allah dong. Amin dong, amin, amin. Yo, mari, makasih Tom. Ya gitulah. Nuansa Islami ini akan memasuki episode akhir di penghujung Ramadan ini. Ya, karena memang kita harus ini ya apa? Menyelesaikan dengan berapa hari lagi ya, 3 episode lagi kan. Jadi ya baper-baperan gitu deh gitu ya. Jadi kayaknya gimana ya, kok udahan ya gitu. Tapi tadi seneng sih dari Mbak Vivi, Mas Emil dari produsernya mau menyampaikan bahwa nanti mau ada weekly-nya. Jadi berita Islami masa kini dan berita Islami siang kan sudah ada. Nah, nanti mungkin di weekend-nya Sabtu atau Minggu atau Jumat Sabtu acara yang seperti ini yang sudah terbentuk ya ininya mau dibikin reguler kayak gitu.
bangsa Islami ini akan memasuki episode akhir di penghujung Ramadan ini. Ya, karena memang kita harus ini ya, apa menyelesaikan dengan berapa hari lagi ya, 3 episode lagi kan. Jadi ya baper-baperan gitu deh gitu ya. Jadi kayaknya gimana ya? Kok udahan ya gitu. Tapi tadi seneng sih dari Mbak Vivi, Mas Emil dari produsernya mau menyampaikan bahwa nanti mau ada weekly-nya. Jadi berita Islami masa kini dan berita Islami siang kan sudah ada. Nah, nanti mungkin di weekend-nya Sabtu atau Minggu atau Jumat Sabtu acara yang seperti ini yang sudah terbentuk ya ininya mau dibikin reguler kayak gitu. Bagi Sarul, acara yang tayang tiap jelang beduk maghrib ini bukan semata hanya kumpul-kumpul para artis untuk sekedar reuni melepas kangen belaka. Perjumpaan dengan sejumlah artis seperti Shireen Sungkar, Teguh Wisnu, Zizi Shahab, Alisa Subandono, Zaskia Adiameka, Tommy Kurniawan, hingga Okky Isdiana Dewi, dan Ustadz Maulana seakan menjadi ajang mempererat tali silaturahmi mereka yang selama ini berjauhan dengan kesibukan masing-masing. Senang dan bisa ketemu lagi, paling tidak silaturahim kita jadi gak putus. Karena kalau kayak di beriman siang ya, atau beriman sore itu kan kita ketemu cuma berdua kan. Jadi yang bersembilan ngumpulnya ya cuma di sini gitu. Di sisi lain, sebagai artis yang sering mengisi sinetron religi, Sahrul merasa Barukah JB inilah yang begitu terkesan dengan muatan edukasi dan nilai-nilai keislamannya. Lantaran itu, ia berharap pemirsa tetap setia pada acara ini hingga tayangan pamungkasnya jelang malam takbiran nanti. Emang kadang kalau tayangan-tayangan yang penuh edukatif, itu kadang jadi harus terkalahkan dengan tayangan-tayangan yang gila-gilaan, yang tidak ada isinya, yang cuman konyol-konyolan doang gitu ya. Dan kita bangga apapun hasilnya, ada kok yang orang-orang yang bener gitu ya, yang memang seneng tayangan-tayangan yang mendidik, yang penuh dengan nilai-nilai agama gitu ya, nilai kemanusiaan. Dan aku seneng banget karena biasanya aku main sinetron yang memang penuh dengan nilai komersil gitu ya. Dikit-dikit rating, dikit-dikit orang maunya kayak gimana. Kalau misalnya ada yang senengnya yang lagi adegan penyiksaannya gitu, banyaknya di situnya. Jadi ngikutin yang sebenarnya justru pihak broadcast ini yang harus bisa menentukan gitu, seperti apa dan nantinya akan dapat manfaatnya ke penonton seperti apa. Dan aku baru ketemunya di sinetron ini, jadi sayang banget. Jadi buat aku sebagai pemainnya juga banyak belajar sebenarnya. Oke, pemirsa setia Trans TV, tetap saksikan KJB atau Kisah Jelang Berbuka yang cuma tinggal 2 hari lagi kita berpuasa. Pokoknya kita puas-puasin deh untuk bisa menghibur para penonton setia. Dan insya Allah mohon doanya ya, supaya kita juga masih bisa ketemu dengan format yang lain barangkali, dengan porsi yang iya benar, insya Allah dong. Amin dong, amin, amin. Yo, mari, makasih Tom. Ya gitulah. Oh, jadi Sahrul Gunawan ini sedihnya karena dia harus berpisah dari Kisah Jelang Berbuka. Ya, tapi ini satu program yang sangat luar biasa sekali, karena selain memberikan banyak sekali manfaat, pelajaran juga bisa kita ambil. Barangkali Anda juga pemirsa akan kangen ya, dan juga sedih harus berpisah dengan KJB, tapi tenang, nanti sore juga bisa terus menyaksikan. Termasuk, jangan lupa untuk menyaksikan Insert Update pada pukul 11 siang, dan juga Insert Siang pada pukul 1. Dan jangan lupa juga tentunya besok untuk menyaksikan kembali Insert Pagi pada pukul 6 selama bulan puasa. Ya, Rian Ibram pamit, tentunya Insert Pagi hanya di Trans TV. Pilih kita bersama.